Hai hai guys, ada yang lagi makan nih. Aduh, kayaknya enak banget ya. Sampai dia lahap gitu guys. Siapa lagi kalau bukan Mas Gemoy, Mas Delva. Nah guys, kalian malam ini udah makan belum? Ayo cepetan makan guys, jangan terlalu malam makannya. Nanti bisa numpuk lemak. Ini makan pakai kerupuk putih emang nikmat banget ya guys ya. Kerupuk putih itu gak bisa dideskripsikan lah. Kenikmatannya itu gurihnya. Ah pokoknya nikmat ya gak sih guys. Penasaran papa lagi makan sama siapa aja? Mending kita lihat aja yuk spilan Mas Delva. Siapa aja sih yang ikut makan? Nah ini dia teman-teman. Waduh, anak-anak Royal Musik. Dan juga ada Mbak Cantik, yaitu siapa lagi kalau bukan Mbak Happy ya, yang baru sembuh guys. Katanya nih, waktu itu kan Mbak Happy bilang mau diet ya, mau diet, dan ternyata benar guys, dietnya turun sekitar lumayan lah guys ya, 4 kilo 3 kiloan. Itu tuh tapi jalurnya jalur sakit teman-teman, tapi alhamdulillah sekarang udah sembuh ya. Udah bisa makan banyak lagi, katanya sekarang mau makan banyak guys. Oh ya guys, ini kan Mbak Happy lagi live ya teman-teman ya. Dan ada yang komen katanya Mbak Happy fansmu barbar. Nah, fansnya barbar katanya guys. Kata Mbak Happy, mungkin aja itu fans yang cuci tangan. Udah pada paham dong ya guys ya, apa arti fans yang cuci tangan. Daripada ngomongin netizen yang gak jelas, mending makan yang banyak ya kak. Mbak, fansmu barbar. Itu tuh orang cuci tangan, guys. Ngerti wong cuci tangan nggak sih? Jarene fansnya Mbak Epi barbar. Mas Riko, kayak ono penjelasan fans cuci tangan nih piye, Mas? Enek mau sih ngomong, Mbak. Mbak, fansmu barbar. Kan aku ngomong kan gak kasih kui fansku. Saya kui fans cuci tangan. Ngerti gak cuci tangan? Oh ya, tahu. Ya. Pro TikTok juga aman. Diserang ini. Ah, gak mikir aku. Fokus pas hati. Jadi gini ya. Gak semuanya itu yang barbar itu fansnya Kak Happy. Ada fan-fan yang lain seperti fan saya mungkin. Tasnya Mas Wahyu. Oh, yang cuci tangan, fan-nya Mas Wahyu. Cuci tangan, nyalain orang lain. Rianto. Ya. Sentolok. Yang paling supaya kita yang paling jelek. Itu fan-nya Yakub. Iya, itu paling barbar sih. Katanya Mas itu kendangnya enggak salah kenapa dipukulin. Kayak gitu.